percaya kepadanya supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, persetapan hidup saudara sepenuhnya untuk Tuhan. Hidup saya, hidup saudara itu sudah dipersingkat adanya. Tetapi hidup saya dan hidup saudara akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Percayalah kepadanya, percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya Tuhan, dia adalah satu-satunya Allah yang hidup. Yesus mati dan bangkit, Yesus menebus dosa saya dan dosa saudara, supaya kita bisa selamat. Bapak ibu saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berikan hidup saudara untuk Tuhan. Dialah saudara mencari Tuhan, itu yang paling penting dalam hidup ini. Biarlah Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup saya dan hidup saudara. Berikan hidup saudara kepada Yesus Kristus. Percaya kepadanya. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka yang berhidup sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, hanya Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan saya dan saudara. Jangan lupa untuk tetap mencari wajah Tuhan, memberikan waktu untuk Tuhan, memberikan hidup kita untuk Tuhan. Dialah Yesus Kristus, Raja segala raja, Juru Selamat. Biarlah kita memberikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Biarlah kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Bapak ibu sekalian, bagi bapak yang percaya Tuhan, biarlah bapak ibu sekalian memberikan waktu saudara. Jangan lupa untuk datang beribadah mencari wajah Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita singkat, biarlah waktu yang singkat ini kita benar-benar berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah Juru Selamat dunia. Dialah Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya Juru Selamat dunia. Tidak ada jalan-jalan yang lain. Biarlah kita benar-benar memberikan hidup kita kepadanya, percaya kepadanya. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersyukurlah, berikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Berikan hidup kita sepenuhnya. Bagaimana kita menyerahkan seluruh hidup dan waktu kita kepada Tuhan? Pada waktu kita bertobat dan memberikan waktu kita kepada Tuhan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak ibu saudara sekalian, inilah berita yang saya sampaikan kepada saudara. Berita yang lebih penting dari apapun juga. Berita yang lebih penting dari apapun juga. Karena ini berhubungan dengan keselamatan hidup saya dan hidup saudara. Jiwa saya, menukori, Pak Edi, menukori. Berharga di hadapan Tuhan. Biarlah masing-masing kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bertobatlah, berikan hidup saudara untuk Tuhan. Dia Yesus Kristus yang sanggup memulihkan saudara. Dia Yesus Kristus yang sanggup menjaga hidup saudara. Dia terima saudara apa adanya. Dia terima saudara, sebab jiwa saya dan jiwa saudara berharga di hadapan Tuhan. Dialah Yesus Kristus yang sanggup memberikan. Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan. Dia Yesus Kristus yang sanggup membawa saya dan saudara mengalami satu kehidupan yang kekal. Percayalah kepadanya. Oh, percayalah kepadanya. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak ibu saudara sekalian, inilah berita penting yang saya sampaikan kepada saudara. Biarlah masing-masing kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus, dia sangat mengasihi bapak ibu saudara sekalian, bapak mama saudara saudara sekalian. Yesus Kristus sangat mengasihi sehingga hidup kita bisa dipulihkan, hidup kita bisa dibaharui. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan hidup saudara kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saudara sehingga dia rela mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan dosa saudara.
Firman Tuhan berkata, sekalipun dosa mengapakan kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Berikan hidup saudara kepada Tuhan sebelum terlambat. Berikan hidup saudara kepada Tuhan. Waktunya singkat. Bila kita mencari wajah Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan memberikan hidup kita kepada Tuhan. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, ini berita yang saya sampaikan kepada saudara. Dan bila mari kita berdoa, bila Tuhan bekerja di tempat ini, mencoba melawati setiap kita, memulihkan dan membaharui setiap hidup kita. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus yang hidup, saya tidak berdoa, waktu saudara di pasar samping ini, dalam nama Yesus, yang melawat dan Tuhan percari di tempat ini. Amen. Pertobatan Tuhan percari di tempat ini. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Bila kuasa Tuhan bekerja di tempat ini, melawat di setiap jiwa-jiwa, ada rasa haus dan lapar akan hadirat-Mu. Mereka ini mencari wajah-Mu. Mereka berikan keperintahan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, Abba berdoa,